Terima kasih. Yang kedua, sekuntum seroja tepi telaga, soalan saya nombor tiga. Terima kasih. Silakan, Mak Menteri. Ini mesti ada pantun. Kena turn saya, ada je pantun. Sorong papan dalam telaga, ini jawapan nombor tiga. Silakan. Aduh. Tan Sri Yang Dipertua, untuk maklumat ahli yang berhormat, kerajaan sedang melaksanakan pelan pemulihan jangka pendek, sederhana dan panjang felda berdasarkan kertas putih yang telah dibentangkan di Dewan Rakyat pada 10 April 2019. Secara keseluruhannya, sebanyak 6.23 bilion ringgit telah diperuntukkan kepada felda dalam bentuk geran, pinjaman dan jaminan kerajaan yang disalurkan secara berperingkat mengikut keperluan bagi melaksanakan pelbagai inisiatif. Sebahagian besar dari peruntukan ini telah dan akan digunakan bagi meningkatkan taraf hidup warga peneroka. Ini termasuklah inisiatif berikut. Pertama, projek penemuan generasi baharu felda atau PGBF. Peruntukan sebanyak 250 juta ringgit untuk PGBF bagi menyiapkan sebanyak 4,794 unit rumah yang tahap kemajuannya telah mencapai 70% dan ke atas. Sehingga hari ini, 1,698 unit telah disiapkan sepenuhnya dan baki selebihnya akan disiapkan secara berperingkat selewat-lewatnya pada akhir tahun 2020. Penyiapan projek terbengkalai ini akan memberikan manfaat langsung kepada generasi baru felda. Yang kedua, program pembangunan peneroka. Sebanyak 1 bilion ringgit telah diperuntukkan bagi program pembangunan peneroka atau PPP untuk tempoh 4 tahun. Peruntukan ini telah dan akan digunakan untuk meningkatkan inisiatif bagi menjana pendapatan baharu melalui diversifikasi tanaman dengan mengenal pasti tanaman baharu dan yang sesuai dan mampu memberikan hasil tuayan dalam tempoh yang singkat serta berpotensi menjana aliran tunai dengan cepat dan konsisten. Selain itu, felda sedang meneliti ternakan yang sesuai diusahakan oleh warga peneroka. Inisiatif ini akan memperkasakan generasi felda dan mengurangkan kebergantungan mereka kepada hasil sawit dan getah semata-mata. Ketiga, penggunaan teknologi terkini. Felda bergerak ke arah penggunaan teknologi terkini berasaskan pertanian pintar atau smart farming melalui pengintegrasian teknologi terkini yang dengan lebih meluas dalam bidang peladangan. Penggunaan mekanisasi dan automasi akan diperluas bagi meningkatkan produktiviti dan mengurangkan ketirisan pengeluaran. Di samping itu, sistem pemantauan tanaman yang efektif juga akan diwujudkan. Yang keempat, pemerkasaan koperasi felda. Kaedah pengurusan ladang akan diperbarui melalui penglibatan aktif koperasi peneroka di setiap rancangan felda. Pengurusan ladang peneroka oleh koperasi secara berskala besar mampu meningkatkan kecekapan pengurusan ladang dan mengurangkan kos operasi. Keuntungan koperasi secara langsung akan dapat dinikmati oleh peneroka melalui pemberian dividen secara konsisten. Kelima, penghapusan faedah hutang peneroka. Merasai denyutan nadi peneroka, kerajaan bersetuju untuk menghapuskan kadar faedah di atas pinjaman sara hidup dan pendanaan hasil melalui peruntukan yang disebut dalam semasa membentangkan kertas putih iaitu sebanyak 2 bilion ringgit. Sebanyak 300 juta ringgit telah disalurkan kepada felda pada tahun 2019 dan jumlah yang sama akan disalurkan pada tahun 2020. Kelima, penggabungan tanah. Program penggabungan tanah peneroka dapat memberi implikasi positif ke arah peningkatan produktiviti melalui ekonomi bidangan dan pengurusan ladang yang cekap dan efektif. Pengenalan model baharu ini akan membolehkan tanah peneroka diusahakan secara cekap berskala besar dengan ekonomi bidangan yang boleh mengurangkan kos operasi dan meningkatkan produktiviti. Pada masa yang sama, peneroka tidak akan kehilangan hak milik kerana felda hanya mengurus ladang sahaja. Melalui program ini, peneroka tidak perlu memikirkan tanggungan beban hutang tanam semula seperti pinjaman sara hidup dan pendulangan hasil dan kos pembangunan ladang. Program-program ini dijangka dapat memberi manfaat secara langsung kepada peneroka yang seterusnya akan dapat membantu meningkatkan taraf hidup mereka. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Mak Menteri. Soalan tambahan pertama, silakan. Terima kasih.
Apa yang saya rasa saya telah dijawab. Cuma saya nak tahu secepat kalau boleh secepat mungkin dilaksanakan, terutama sekali dalam penanaman tanaman kontan. Rasa saya ini akan menjana pulangan kepada peloka-peloka yang masih tertanya-tanya kenapa tanah terbiar, dan mereka nak usahakan tapi ada pihak yang menentang, misalnya untuk dijadikan tanah-tanah terbiar ini sebagai sebuah estate. Saya dapat tahu bahawa ada sebilangan penoka yang tak bersetuju. Jadi mereka lebih suka sekiranya diberikan kepercayaan untuk mereka mengusahakan tanah tanah terbiar ini, ya. Dan pada saya oleh kerana harga sayur dan sebagainya telah meningkat, jadi kalau diberikan sedikit modal kepada penoka-penoka ini, mungkin melalui koperasi juga, dapat mereka usahakan bersama, dan ini akan menambahkan pendapatan mereka, dan rasa saya satu cara yang baiklah. Dan saya harap perkara ini dapat dilaksanakan dengan secepat mungkin. Jadi adakah pihak Felda bersetuju dengan cadangan daripada separuh peloka? Ya, terima kasih. Terima kasih Ahli yang berhormat. Ya, seperti mana saya nyatakan sementara tadi, program pembangunan peneroka PPP ini melibatkan penglibatan peneroka dalam tanaman kontan, ya, khususnya yang dapat memberikan hasil dalam tempoh yang singkat, supaya ianya dapat menjana aliran tunai yang boleh dimanfaatkan oleh peneroka. Buat masa ini, pihak Felda sedang berusaha keras supaya program ini dapat dilaksanakan dengan baik dan cemerlang, dan pada masa ini telah diadakan projek rintis di Felda Bukit Rokan dengan keluasan seluas 77 ekar, ya, melibatkan pelbagai plot, pelbagai jenis tanaman di Bukit Rokan, dan akan diperluaskan, dan inilah antara penekanan yang diberikan oleh pihak Felda. Saya sendiri baru berduduk dengan pengurusan Felda semalam, 3 jam bersama pengurusan Felda untuk mendapat perkembangan terkini, dan mereka sedang berusaha keras untuk memastikan 2 bilion ringgit yang 1 bilion ringgit yang diperuntukkan untuk PPP ini dapat digunakan sebaiknya bagi memberikan impak yang cukup positif kepada peneroka. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan Kuang Krian. Silakan Kuang Krian. Yang berhormat jempol. Terima kasih Tuan Sri Speaker. Sebelum itu saya simpati dengan Sepang kerana kesejukan. Jadi begitu juga keletihan. Saya aircon atas kepala Tuan Sri. Atas kepala. Lagi sejuk. Darjah Celsius. Pakai sweater, pakai sweater. Pada 18 Julai pakai 2018. Snow cap. 2018 yang lalu, Felda ada menyatakan dana khas pelajar cemerlang universiti ke luar negara tidak dapat diteruskan kerana kekangan kedudukan kewangan yang sedang dialami oleh Felda. Sebelum ini pihak Felda menyediakan bantuan mahasiswa sebanyak 500 ke 800 ringgit, 800,000, 500,000 ke 800,000 sepanjang tempoh 4 tahun pengajian. Mengapakah mahasiswa ini ditamatkan sedangkan ia merupakan satu inisiatif untuk menggalakkan untuk mengurangkan beban hidup warga peneroka, dan apakah tindakan dilakukan untuk menggantikan peruntukan ini, dan adakah pihak Felda sendiri akan terus mengembalikan balik dana ini kerana mereka-mereka yang anak-anak mereka ini nak meneruskan pelajaran ke luar negara tidak lagi dapat untuk meneruskan. Yang keduanya, adakah pihak Felda telah memutamatkan jumlah ataupun penyata hutang peneroka ini? Kerana sampai ke hari ini, peneroka khususnya di Palung dan Serting masih lagi tidak dapat penyata akhir yang dijanjikan oleh pihak Felda. Terima kasih. Silakan, Mak Menteri. Ada dua soalan itu. Dua soalan, ya. Saya jawab soalan kedua terlebih dahulu berkaitan dengan penyata hutang, kerana ini saya baru dapat update daripada pihak Felda dalam mesyuarat lepas. Penyata hutang ini mereka sedang usahakan untuk siapkan keseluruhan penyata hutang ini. Ada beberapa kawasan atau wilayah yang mana telah di peringkat akhir, tapi insyaAllah dalam masa terdekat penyata hutang ini dapat disiapkan supaya kita ingin peneroka-peneroka merasa selesa bahawa mereka mempunyai maklumat yang jelas tentang berapakah baki sebenar hutang yang masih ada. Jadi kita di peringkat akhir, pihak Felda ada di peringkat akhir untuk menyiapkan penyata hutang ini.
Soalan pertama tadi berkaitan dengan dana untuk pengajian ke luar negara. Pertama sekali, apabila kita ambil alih kerajaan seperti mana yang berhormat sedia maklum, yang kita bentangkan dalam kertas putih, daripada berbilion-bilion tunai FELDA yang tinggal dalam akaun pada waktu itu hanya 35 juta ringgit. Itu pun belum ditolak lagi liability semasa yang perlu dibayar. Kalau ditolak pada waktu itu, negatif. Jadi itulah antara asas keputusan FELDA, bahawa FELDA menghadapi satu kekangan keuangan di mana apa yang perlu ditekankan adalah inisiatif-inisiatif untuk memastikan FELDA ini dapat dipulihkan. Jadi pada waktu itu kita membuat keputusan supaya dana ini tidak diteruskan atas sebab kekangan keuangan. Terima kasih. Mohon satu lagi, Tuan Speaker, mohon satu lagi soalan. Soalan satu, soalan tambahan. Saya kelima. Pertama sekali saya minta perhatian supaya daripada PGBS nanti yang disebutkan tadi, hingga setakat ni ada 3,000 rumah lagi yang belum disiap. Saya jangka tak akan dapat disiap dalam tahun ini sebagaimana disebut tadi, sebab ada di antara yang saya monitor masih langsung tidak berjalan lagi, dan saya minta perhatian serius dalam soal ini. Soal yang kedua ialah soal yang lain ialah soal apakah FELDA bersedia untuk menyediakan tapak rumah, bukan menyediakan rumah, menyediakan tapak rumah kepada generasi kedua ketiga sebagaimana projek rintis yang telah dibuat di kawasan Gugusan Bera. Dan saya fikir ini satu mekanisme yang boleh dibuat bagi mengurangkan kos kepada generasi kedua ketiga di FELDA. Mohon pertimbangan. Terima kasih Yang Berhormat Kebangkitan. Pertama sekali berkaitan dengan PGBF. Okay, kita kena faham bahawa PGBF ini ada banyak peringkat, di mana peruntukan yang diberikan kepada FELDA dalam sewaktu kerajaan membentangkan kertas putih adalah untuk menyiapkan projek-projek yang telah 70% ke atas. Jadi bukannya untuk projek yang baru naik tiang dan sebagainya, tidak. Peruntukan tersebut adalah untuk projek 70% dan ke atas. Sebab itulah saya sebut tadi, bakinya kita jangka akan dapat disiapkan dalam tahun 2020, sebab kebanyakan hampir semua projek ini dah siap 70% dan ke atas. Ada dah lebih daripada 90%. Ya, kerana apa yang berlaku sebelum ini, saya dah jelaskan dalam jawapan bertulis saya sebelum ini, bahawa kerajaan sebelum ini telah janjikan pada tahun 2013 untuk menyiapkan sejumlah yang besar, tetapi tidak diberi peruntukan. Jadi sebab itulah projek-projek ini terbengkalai. Maka apabila kita mengambil alih kerajaan, kita dapati the low hanging fruits dengan izin adalah rumah-rumah yang terbengkalai 70% ke atas dan memerlukan suntikan sebanyak 250 juta. Yang itulah peruntukan yang diberikan oleh kerajaan. Jadi bukan untuk semua keseluruhan projek PGBF. Peringkat pertama adalah untuk 70% ke atas. Yang kedua berkaitan dengan tanah tadi, seperti mana saya maklumkan dalam jawapan saya sebelum ini, bahawa FELDA pada ketika ini sedang melihat keberkesanan projek PGBF ini. Ya, bagaimana projek PGBF ini berkesan memberi manfaat kepada generasi baru FELDA, supaya sebarang keputusan berkaitan dengan perumahan generasi baru FELDA ini dipertimbangkan secara mendalam. Kita perlu ingat dalam konteks pemberian tanah dan sebagainya, antara kos utama adalah kos-kos infrastruktur. Jadi itulah FELDA kena dalami sebelum membuat sebarang keputusan, kerana kita tidak mahu apa yang berlaku sebelum ini akan terjadi lagi pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.